Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bareng Amsidik di channel Ngebaris RC. Semoga Anda semua sehat selalu dan banyak rezekinya. SY017. Helikopter dengan kamera yang kuat lawan angin berbeda dengan JJRC JX01 Voli. Apakah memang karena JJRC JX01 Voli tidak dibekali oleh speed kecepatan atau karena motor dari SY01 ini yang lebih besar atau powerful. Yuk kita akan bongkar helikopter ini dan akan kita bandingkan motor dari kedua helikopter ini. Nah, untuk membongkar SY017 Anda harus membuka beberapa baut yang ada di dalamnya ya. Yang melindungi bagian PCB dari helikopter ini. Cukup banyak bautnya. Kalau kita bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baut Dan ditambah 4 di bagian landing gear-nya Ada 4 buah baut ya Ini dia Jadi totalnya adalah 16 buah baut Untuk membuka bagian dalam dari SJ017 ini Nah kalau jajaris voli Anda tinggal buka kanopinya seperti ini aja maka dia akan terlihat di bagian dalamnya besar motornya ya kelihatan semua di sini nah kita akan bandingkan apakah memang hanya pengaturan kecepatannya saja yang membandingkan helikopter SC-017 ini lebih kuat melawan angin atau memang motornya lebih besar karena kita tidak tahu untuk besar motornya dari SC-017 ini apabila tidak membongkarnya ya kalau kita lihat dari depannya juga nggak kelihatan ini motornya jadi akan kita bongkar saja empat buah baut sudah kita lepas dan kita akan buka untuk baut yang ke-12 nya ya dan untuk baterainya dari SY017 ini sudah kita bongkar dan hasilnya seperti ini ternyata di dalamnya adalah 3,7 volt 300 mAh dan baterai ini lebih kecil dari baterai JJRC JX01 voli yang 400 mAh 3,7 volt Dan untuk jendela-jendelanya memang dia transparan hitamnya Jadi tembus untuk jendelanya ya Tidak seperti helikopter pada RC era Untuk detailnya lumayan Dan ya seperti ini tipis ya tipis lebih tebal dari RC era untuk casingnya ini lebih tebal dari RC era dan pastinya lebih tebal dari XK K127 untuk motor utamanya lebih besar JX01 ketimbang SJ017 Motor di bagian belakangnya juga lebih besar JX01. Tapi kenapa helikopter ini tidak dibekali oleh speed kecepatan? Sayang banget ya. Dan ini dia untuk SY017. Seperti ini aja bentuk di bagian dalamnya. Ini bisa langsung diangkat ya. Satu set langsung bisa diangkat ini. Gearboxnya ini. Seperti ini dia gearboxnya dan untuk PCB nya di bagian bawah seperti ini slowly nah ini dia guys jadi seperti ini aja untuk SY017 kalau mau ganti motornya tinggal anda sesuaikan aja kalau anda punya penggaris silahkan anda ukur untuk diameternya kemudian tingginya ya nanti bisa anda koordinasikan dengan toko penjualnya, tinggal didorong naik aja seperti ini sih. Ya, seperti ini, dorong naik. Simple untuk penggantian, atau kalau Anda ingin mengganti motor dari helikopter ini cukup mudah, seperti itu ya. Nah, ini dia, cukup mudah, dan gearnya mirip seperti Sima. Kalau sima dia antara motor satu dan motor yang lainnya Dia menggunakan gear Beberapa gear dia banyak gearnya Kalau ini cuman dua aja Dari motor utamanya Ada gear satu Gear shaft ke gear propellernya Jadi ada tiga buah gear Untuk menggerakkan baling-balingnya Nah seperti ini dan ini dia PCB-nya rapi ya. Rapi, bersih juga. Ini kemungkinan gironya ya ini. Ini gyro-nya. Biasanya giro dipasangin stabilizer seperti ini agar tidak mudah goyang atau geser ya. Seperti itu ada lampu orientasi di bagian belakang sini. Kemudian switch on off di sini dan ini adalah tempat untuk meletakkan kameranya. Nah jadi sempel seperti ini aja Untuk sc 017 sc 017 Kalau Anda ingin membeli Seperti ini di bagian dalamnya Dengan harga 500 ribuan Atau beli di Cina 400 ribuan ya Seperti ini aja di bagian dalamnya dan ada satu buah kamera seperti ini Worth it atau tidak silahkan tulis di kolom komentar Dan itu dia untuk SY017 yang ada di bagian dalamnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurangan dari diri saya pribadi. Semoga Anda semua sehat selalu dan banyak rezekinya, tentunya ya. Alhamdulillah, pamit. Om Sidik undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.